Usai bertanding di ajang Indonesia Masters 2021, sejumlah nama atlet Indonesia akan kembali bertanding di ajang Indonesia Open 2021. Salah satunya atlet nomor ganda campuran Indonesia, Gloria Emmanuel Wijaya, yang harus memperhatikan kondisi fisik dan psikis jelang bertanding. Seperti apa persiapan Glo, panggilan akrab Gloria Emmanuel Wijaya, jelang turnamen Indonesia Open? Berikut informasinya dalam vlog bersama Bayu Pradana. Pemirsa, Indonesia Masters sudah selesai, namun sejumlah turnamen lain yang merupakan rangkaian dari Indonesia Badminton Festival ini masih akan terus berlanjut. Kira-kira seperti apa persiapan para atlet yang nantinya akan berlaga kembali? Sudah ada Gloria Emmanuel Wijaya di sini. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik ya, harus baik. Glo, Indonesia Masters sudah selesai. Ceritakan dulu dong perasaannya seperti apa? Perasaannya setelah selesai, apa ya? Masih ada pertandingan selanjutnya, okay. Jadi nggak boleh sampai terlalu enjoy dan terlalu fun, okay. Tapi tetap dinikmatin, okay. Tapi tetap fokus juga. Oke, okay, jadi bos sudah sedikit lega, tapi belum belum kelar. Oke, okay, kita bicara Indonesia Open yang di pekan ini nih kita akan bertanding, dulu yang akan bertanding sih. Ya. Apa sih persiapannya? Persiapannya tetap jaga momentum, karena kan ini posisinya di Bali ya, jadi jangan sampai terlalu enjoy juga, jangan terlalu kebawa suasana, okay. Juga tetap jaga fisik, tetap jaga pikiran, okay. Tetap jaga semuanya, itu sih yang paling penting. Oke, okay. Even though di Bali di rumah sendiri, tapi tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga, apalagi tuan rumah juga kan, jadi kita bisa mengeluarkan semua kayak unek-unek lah atau apa, kita bisa rilis di sini, tapi tetap harus fokus, tetap harus menjaga nama tuan rumah. Tadi Glo bilang ada latihan fisik. Ya. Apa aja tuh latihan fisiknya? Banyak-banyak, ada latihan fisik di gym, hotel, ada juga di pantai juga sama pelatih lain. Di pantai kan ada latihan pasir juga, jadi karena kita di Jakarta juga nggak terlalu sering latihan di pasir, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada di sini. Oke, deh Glo. Terima kasih banyak. Good luck di Indonesia Open mendatang. Thank you. Amin. Begitu persiapan Glo, dan pastinya bukan Glo sendiri nantinya akan tampil, dan Indonesia Open akan segera berlaga dengan sejumlah nama yang membawa nama Indonesia. Seperti apa keseruannya? Kita saksikan terus. Dari Bali, Bayu Pradana Sutrisno, iNews melaporkan.